Okay guys, kita dah dapat. Itu dia. Ini buku festival petaza, kita unboxing. Saya lah kita. Alhamdulillah dapat dah buku. Tahniah. Cik, tahniah untuk diri sendiri. Ini sampel lah, ini kita baru dapat sampel. So teruja. Tunjuk buku. Ha ni buku. Teng. Ini buku marketing. Saya tunjuk. Saya tunjuk dia punya dalam. So ini buku marketing. Dalam dia ada 100. Terbitkan oleh Sagrafi. Oh lama hak cipta Sagrafi terbitan pertama. Oh lama style. Ini isi kandungan dia. Okey, ada 5 bab yang penting, kata pengantar oleh Akif Azizan. Ini Daniel tengah tunjuk buku Facebook Ads daripada Fizos Muntaza. Saya tunjuk saya punya dulu eh. Ini kata pengantar daripada Akif Azizan. Ini buku Fizos Muntaza dengan buku Syed Jarafi. Itu dia tengah unboxing. Kita akan launch sponsor rentak 16 harga nanti 2022. Ada prolog. Ini adalah pemasaran tentang cerita apa itu marketing kan. Sikit-sikit. Tengok apa yang ada dalam buku. Berapa pillar yang kita kena tahu. Okay, ada 5 pillar. Okay, lepas tu avatar. Avatar ni kita cerita detail tentang avatar ni. Right, dengan bergambar sekali. Okay, gambar full colour. Saya cerita sedikit pengalaman saya masa saya jual kek lapis dulu. Kan, apa kesilapan saya. Lokasi ni 80-20 the larger market formula, 3% rule. Ni semua penting ni. Kan, cara Mercedes. So, Plaza Loyat. Ni macam mana kita nak buat, nak cari target market. Offer, macam ni kita buat offer. Offer yang menarik, yang tak short sendiri. Kan, so ada banyak lagi lah. Panjanglah cerita dia. So ini buku yang akan memahamkan anda tentang marketing yang tak ada diajar di universiti. Tu problem dia sekarang ni. Sekarang ni kan, kita nak umum tahu tentang betul-betul apa yang diperlukan dalam marketing lah. Okay. So ini pula jom kita tengok buku Facebook Ads daripada sahabat saya Firdaus Muntaza. Firdaus Muntaza ni kalau siapa yang tak kenal dia, dia ni berasal daripada corporate daripada Pizza Hut, AirAsia dan sebagainya. So dia dulu mengetuai e-commerce, department e-commerce, digital marketing untuk Pizza Hut. Dia yang plan, dia yang execute semua menggunakan digital marketing lah, especially Facebook Ads dan juga website dan sebagainya. So juga kita tengok dalam buku dia, buku marketing, bagaimana kita boleh menang dalam persaingan. Muhammad Firdaus bin Said Muhammad Muntaza, hak cipta. Berdasarkan pengalaman Tuan Syed Jarafi sendiri. Ni ada puisi sikit, kasih sayang itu mesti, hashtag dia. Apa yang kita kena buat, aktiviti marketing yang boleh buat kita dapatkan. So kita tengok isi kandungan dia. Isi kandungan dia ada banyak kat sini nampak. 6 konsep penting Facebook dan Facebook Ads, 7 perkara penting untuk customer avatar, langkah-langkah senang cepat mina customer avatar, peminaan offer yang digital dan tidak mahu dilepaskan oleh prospek, teknik membina sebuah offer yang tidak mahu dilepaskan, kepentingan customer funnel untuk sentiasa mendapatkan hasil yang berkualiti dan berpanjangan, pemahaman struktur Facebook Ads ke arah membina struktur kempen Facebook yang terbaik, pemilihan objektif yang betul, penyediaan bajet masa-masa yang sesuai, lifetime budget versus daily budget, pemilihan audience, pemilihan 4 elemen, kreatif image, kreatif video, mencari sumber, inspirasi, kepentingan retargeting kepada semua usahawan yang mempunyai website e-commerce. Tu dia. Semua ada eh, contoh-contoh semua complete. So ada buku ni senang. Apa fasa sebelum kita nak tulis copywriting apa kita kena buat? Nak satu bos, Puan Dino boleh insya-Allah. Fasa sebelum tulis. Kemudian tulis copywriting ah, headline macam mana? Contoh headline. Macam mana nak tulis intro. Semua ada contoh sekali, bukan setakat aja. Ada tunjuk contoh berdasarkan case study yang sebenar yang dah dapat result yang proven, bukannya macam atas teori semata-mata. Lepas tu lepas dah tulis copywriting kena buat apa? Macam mana nak tajam, nak bagi asas supaya copywriting kita jadi lebih menarik. Ni table of content buku. Ini buku copywriting. Ini buku copywriting Daniel Arif. Daniel Arif ni kalau siapa tak kenal, dia memang asalnya adalah copywriter. Dia dulu pernah bersama dengan Team Famous yang diketuai oleh Tuan Firdaus Azizi. So sekarang ni dia dah berjaya terbitkan buku copywriting dia sendiri. Kan tengok dia punya si kandungan dia. Dosa besar ambil kau.
Awal-awal lagi dah cerita pasal dosa besar, perkara yang wajib anda buat sebelum beriklan, dosa besar, ilmu asas iklan yang ramai abaikan, dua jenis iklan yang anda wajib tahu, cara mengintip pelanggan, siapa pelanggan kita sebenarnya, ciri-ciri versus manfaat, apa beza dia, tawaran meleleh, dan anatomi sebuah copywriting yang memukau, fasa selepas menulis copywriting, bonus himpunan ilmu copywriting terpilih dari Facebook dan Arif, sumber gambar, rujukan. So kita tengok dalam ni kan, semua ada bersiap dengan contoh, dengan struktur. Ini lebih orang kata apa, detail lah tentang copywriting ni kan. Nampak tu, siap dengan gambar, siap dengan dia punya diagram, contoh, macam-macam lah. Okay, so guys, alhamdulillah. So jangan lupa 19 Disember tiga buku ni. Kejap, aku ambil jap. Jangan lupa kan guys, 19 Disember, tiga buku ni, tiga combo buku ni dah memang cukup, dah faham kan online copywriting, kau dah faham pandai, faham tu supaya troubleshoot, tenang nak skill. Kan, ramai orang dia tahu dia buat salah kan, dia silap. Kita tahu dia buat silap, bila dia buat benda tu kat lain, cuma dia tak tahu kat mana silap ni. So, fahamkan dulu benda betul, tiga buku ni dah terlalu puan, akan jual combo ni suatu kelancaran saja. Suatu kelancaran saja, 19 Disember, harga RM97 sahaja, RM99. So satu lebih kurang dalam RM32 lebih lah, RM33 lah. Kan, sangat-sangat murah, mahu 3 buku, RM10. Okay guys, 19 Disember, 8 malam, jangan lupa join with, okay, waiting list dulu, klik .vip/inibukukan.vip/bukan. Klik .vip/buku kami. Buku kami boleh, ini buku kami pun boleh. Alright, so jangan lupa 19 Disember, buku dah ada, tinggal nak bagi je kat anda semua. Alright, so kita jumpa InsyaAllah 19 Disember. Dan 10 pembeli terawal akan dapat sesi, orang kata apa, sesi mengopi lah. Sesi mengopi, tempat kita akan bagi tahu kelak. Okay, insyaAllah kita akan buat tempat yang senang untuk kita berdiskusi. So dekat situ nanti boleh tanya, kita akan ceritakan sikit pengalaman, pengalaman sendiri dan juga pengalaman yang kita dah handle klien-klien kami sebelum ni. Okay, so itu sajalah. Right, thank you so much guys. So jangan lupa 19 Disember. Bye.